Tiga hari ini, setiap bulannya teman-teman sekalian, 13, 14, 15 dari bulan Hijriah, itu disunnahkan puasa. Dan pahalanya luar biasa. Tiga hari puasa dapat pahala setahun. Nah kata ulama, siapa yang berpuasa di hari ayyamul bidnya 13, 14, 15 lalu dia berbekam di tanggal 17-nya, maka sempurnalah pahala dan kesehatannya. Karena di tengah-tengah bulan itu darah mulai mau naik. Kalau orang berpuasa, dia mengurangi makanan dan minumannya, maka darahnya tidak naik. Di akhir bulan sering darah orang naik. Itu penelitian Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang membahas masalah medis dalam pandangan Islam. Jadi kalau teman-teman sering emosional di akhir bulan, bukan karena belum terima gaji, tetapi memang darah kita lagi naik. Itu bisa diredam dengan puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan dan dibekam di tanggal 17, 19, atau 21-nya tadi.